Wakil Bupati Bangka Syahbudin secara resmi menutup kompetisi Sen Nasional atau KSN Kabupaten Bangka tahun 2021 tingkat sekolah menengah pertama pada Senin siang. Kegiatan sukses digelar dan sejumlah perwakilan SMP yang ada di Kabupaten Bangka berhasil menjuarai kompetisi ini. Pemerintah Kabupaten Bangka menjaring siswa-siswi berkualitas untuk mengikuti kompetisi Sains Nasional tingkat sekolah menengah pertama se-Kabupaten Bangka. Kegiatan yang digelar selama 3 hari ini sukses digelar dan sejumlah perwakilan SMP yang ada di Kabupaten Bangka berhasil menjuarai kompetisi ini. Wakil Bupati Bangka Syahbudin mengatakan melalui penyelenggaraan KSN tingkat Kabupaten Bangka kali ini, diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang handal dan mampu berkompetisi dalam dunia sains tingkat nasional maupun internasional. Kompetisi sains nasional yang hari ini telah berakhir, tiga bidang, dan kita seperti yang dilihat bersama tadi memberikan trofi dan piagam kepada para pemenang yang dari berbagai SMP yang ada di Kabupaten Bangka ini. Alhamdulillah saya merata sih. Merata. Ada dari Belinyu, Pemali, dan Sungailiat. Jadi Bakam juga ada. Jadi memang kita lihat apa itu mutu daripada pendidikan kita tidak terfokus hanya di kota, tetapi di seluruh kecamatan kita sudah mempunyai mutu yang sama, dan itu kita harapkan bisa dipertahankan ke depan. Dan harapan kita melalui kompetisi ini bisa memotivasi anak-anak kita untuk lebih giat lagi belajar, supaya nanti juga bisa berhasil di provinsi nasional dan bahkan internasional. Diharapkan dengan adanya kompetisi ini, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu dilakukan oleh pelajar Kabupaten Bangka secara mumpuni. Pendidikan menjadi syarat utama kemajuan sebuah bangsa. Oleh karena itu, generasi muda Indonesia harus berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, para pelajar diminta mampu menumbuhkembangkan prestasi dengan landasan jujur, disiplin, sportif, tekun, dan kreatif. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, iNews melaporkan.